Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Balbuadi dari kelas 1C Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sebagai calon duta PAI tahun 2024 akan menampilkan bakat dan minat saya sebagai calon duta PAI 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Wali Songo Semarang, Bapak Profesor Dr. Nizar MAG, yang terhormat Panitia Duta Duti PAI tahun 2024, yang terhormat kakak-kakak pemimpin PAI tahun 2024. Di sini saya sebagai calon duta PAI tahun 2024 akan menyampaikan minat dan bakat saya. Di sini di kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan judul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya, kebersihan wajib dijaga oleh semua orang yang mempunyai iman. Kebersihan tidak hanya menyangkut kepada diri sendiri, tetapi juga kebersihan lingkungan hidup kita semua. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang nyaman dan sehat, baik untuk bekerja, beribadah, maupun belajar. Namun, kenyataannya masih banyak dari kita yang tidak memperdulikan itu. Misalnya, membuang sampah sembarangan, tidak membersihkan tempat tinggal, dan tidak mencuci tangan sebelum makan. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kita dan bagi kesehatan di sekitar lingkungan kita. Oleh karena itu, mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, serta ikut bergotong royong dalam membersihkan lingkungan hidup. Dan dengan begitu, kita bisa berkontribusi menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kepada kalian semua agar lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Baik menjaga kesehatan lingkungan dan membersihkan diri sendiri. Ingatlah, kebersihan adalah cerminan dari pribadi kita. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang bersih dan sehat. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.